berbagai-bagai perkara kecuali tidak berzina aja, ya. Bahasa kita panggil ringan-ringan lah, ya, goli-goli macam tu lah kan, ya. Jadi sebab itu apa ni, ya, dorongan apa nafsunya, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan jalan penyelesaian, ya, kepada sahabat yang mengadukan hal keterlanjurannya itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat yang memerintahkan supaya asasnya dirikan solat. Mana jaga solat lima waktu. Solat lima waktu mesti dipelihara, jangan ditinggal. Walaupun dalam ayat ini tidak disebutkan solat subuh, tetapi termasuklah, ya, dalam arti kata aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal laili. Ya, jadi solat subuh tu kira solat kategori malam jugalah. Maghrib, isyak, subuh itu kategori solat malam. Solat gelap, ya, walaupun subuh tu dah menghala kepada siang tetapi masih dikira gelap malam lagi lah, ya. Dan dua solat siang tarafayn nahar, iaitu zuhur dan asar. Jaga solat lima waktu. Kemudian apa kata ayat ini, ya? Kemudian disebut bahawa innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kejahatan itu akan menghapuskan keburukan. Ya, jadi kena usahakan di samping solat lima waktu yang sempurna ditambah pula dengan amal-amal soleh. Ya, kena ganti balik. Ya, perbuatan-perbuatan dosa tadi digantikan dengan amal-amal soleh, maka amal soleh ini akan menghapuskan kejahatan ataupun dosa-dosa yang tercatat di dalam lembaran amal kita. Ya, saya dah sebut dah itu. Ya, dah sebut dah itu bahawa dosa dan pahala kita ni bukan digambarkan, walaupun dia perkara ghaib, tapi kita banyak, kebanyakan kita gambarkan dia macam apa? Macam dua bakul yang berbeza, ya. Bila banyak buat amal kebaikan, penuhlah bakul sebelah sini. Bila banyak berbuat dosa, penuhlah bakul yang satu lagi. Ini bakul pahala, ini bakul dosa. Sebab apa kita berfikir demikian? Kerana timbangan amal di hari akhirat adanya mizan. Jadi mizan itu ada dua dulangnya, dua piringnya, kan. Maka mestilah diletakkan di sebelah kanan itu kebaikan dan di sebelah kiri itu kejahatan, ya. Maka ditimbang mana yang berat, ya. Maksudnya bukan mana berat masuk syurga atau masuk neraka. Syarat dia tidak ada dosa baru masuk neraka. Biarpun amal baiknya berat tapi dosa masih ada, hak dosa neraka. Memang masuk neraka. Dia bukan macam kita periksa dapat 51% lulus, 50 dan ke bawah gagal, jadi masuk neraka. Siapa dapat markah 50 dan ke bawah masuk neraka, 51 markah masuk syurga. Tak. 99 markah kebaikan, 1 markah kejahatan, tetap tuntutannya neraka. Sebab tidak ada benda yang boleh membakarkan dosa melainkan api neraka. Jadi orang yang 99% amal soleh pun, ini ikut buku lah, ya, by book, by law-nya ialah neraka juga. Kena diselesaikan 91% itu dulu. Sebab syurga tidak mengizinkan orang-orang yang berdosa masuk. Ya, walaupun kita amal tadi 99, ada satu terselit atas bahu kanan kita atau bahu kiri kita, ada 1% dosa. Malaikat penjaga pintu syurga, malaikat Ridwan, kata minta maaf, tak boleh masuk. Ada 1% lagi kat atas bahu kau ni, menghalang ataupun syurga tak membenarkan, ya, dimasukkan di dalamnya dosa. Maka tolong pergi neraka dulu. Ya, bakarkan dulu 1% itu, selesai baru datang balik. Itu ceritanya, kira-kiranya begitulah, ya. Dari sebab itu banyak amal-amal yang kita kerjakan, Allah memberikan ganjaran apa? Penghapusan dosa. Siapa yang berpuasa dari Ramadan sampai Ramadan, hapus dosa. Jumaat, pergi ke satu jumaat, hapus dosa. Satu solat ke satu solat, menghapuskan dosa. Ya, semua apa dosa. Ambil wuduk, menghapuskan dosa. Ya, apa lagi? Membaca Quran, menghapuskan dosa.
Datang ke masjid, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menaikkan darjat. Ya, semua apa yang Allah bagi kebanyakannya, poin utamanya lah menghapuskan dosa. Dan sebab tu dalam ayat ini juga mengkhabarkan kepada kita bahawa untuk menghapuskan dosa yang kamu buat tadi, yang mana kamu peluk wanita tadi dan kemudian berlakulah istilahnya ringan-ringan tadi, maka untuk menghapuskannya kamu jaga solat 5 waktu dan iringi dengan kebaikan, amal saleh. Jadi gambaran sebenar kalau berdasarkan ayat ini, dosa dan pahala itu bukan macam dua bakul, tetapi ibarat macam satu botol. Ya, satu botol. Ya, ha, kita isi kopi dalam tu. Botol ni dah penuh airnya, tapi kita bubuhlah secawan atau sesudu Nescafe, bubuh dalam tu. Apa jadi botol ni? Apa jadi? Hitamlah airnya, kan? Pasal Nescafe je kan. Jadi kita kocak-kocak-kocak, hitamlah botol ni. Gambaran itulah dosa. Bila masuk dosa dalam botol air yang asalnya jernih, maka dia menghitamkan keseluruhan apa tu, air botol tadi. Betul tak? Eh? Jadi macam mana nak bersihkannya? Masukkan lagi air. Ya, air jernih naklah dimasukkan lagi. Kalau kita pakai pipe kan, on pipe tu, sumbat lagi air bersih tadi masuk, lama-lama yang hitam tu keluar 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 keluar, keluar, lama-lama jernih balik air itu. Nampak tak? Jadi begitulah gambaran dosa dan pahala dalam diri kita. Jadi dah ibarat kata tadi, melakukan apa perbuatan tadi, mana hitamlah hatinya tadi dengan karat-karat dosa, tapi bila dia solat 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 solat, amal soleh amal soleh amal soleh, maka yang hitam-hitam tu sedikit sebanyak, nah, sedikit demi sedikit dikikis kikis kikis, keluar 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 keluar, lamanya bersihlah balik. Ya, jadi apa yang menunjukkan kasihnya Allah Ta'ala kepada kita, bukan sekadar itu saja, bukan sekadar berbuat dosa tadi Allah akan bersihkan dia dengan amal soleh, dengan solat 5 waktu dan amal soleh. Bukan sekadar itu saja, Allah gandakan pula. Gandakan apa? Gandakan setiap amal kebaikan itu dengan 10 kali pahalanya, sedangkan dosa satu. Masuk satu dosa, dengan berbuat satu amal soleh saja sebenarnya dah padam dah kejahatan itu. 10 pahala kebaikan tolak satu je, jadi dapat 9 aja markah kebaikannya tadi. Sebab satu tu dah kontrakan dengan kejahatan, maka kejahatan dihapuskan, yang dimasukkan dalam catatan 9 pahala. Terus kontra. Ya, ini dalam hadis yang sebelum-sebelum ni. Ya, bagaimana dua-dua malaikat saling apa? Bukanlah bergaduh, mana tegur menegurlah di antara mereka. Bila seseorang itu melakukan kejahatan, maka malaikat di sebelah kanan berpesan kepada malaikat kiri, sabarlah dulu. Jangan dicatatkan dulu kejahatannya, mana tahu kejap lagi ada kebaikan yang dibuat. Tunggu punya tunggu, tak datang, tak datang juga kebaikan. Ya, maka nak ditulis, sabarlah dulu. Ya, akhirnya dibuat satu kebaikan. Nah, tadilah mana dapat 10 gandaan pahala, maka ditolak satu untuk kontrakan dengan kejahatan tadi. Maka dalam catatan kejahatan langsung tak tertulis, pada catatan kebaikan 9 pahala. Ya, akibat daripada satu amal soleh yang dikerjakan. Nak gambarkan kepada kita, itulah dia kasihnya Allah kepada kita. Buka lagi jalan taubat, buka lagi jalan gandaan pahala, suruh buat kebaikan. Ya, jadi macam kita ni tadi, bila hidup sekian lama, zaman-zaman kita dulu jahil, ya, zaman 70-an, zaman yang kau jual askar tu, duduk mes kan, apa macam-macam lah buat macam tu. Jadi kalau nak ikutkan pencen, katalah umur 40, sekarang umur 60, kojo dulu pun 20 tahun kan, kojo 20 tahun, ya, pencen pun 20 tahun kan, daripada umur 40 tu sekarang dah umur 60. Maka nak dibandingkan di antara, katalah mana mula-mula masuk kojo tu, start masuk kojo tu dah lepak kat mes dah kan, apa dia kojo kat mes tu tak tahulah kan,
Tu orang askar faham lah tu. Kau jauh mes duit apa. Kan? Jadi, habis dia pencen, ikutkan kio-kionya. Ini berita baiknya lah. Tapi janganlah bersenang hati kan. Maknanya dengan kita setelah pencen, kita insaf dan bertaubat datang masjid ni, ya, ibarat kata dalam masa setahun punya ulang alik kita ke masjid, dosa 20 tahun tu settle lah. Pasal satu kebaikan 10 kan. Yang 20 tahun punya kejahatan tu dikira satu dosa tadi. Ya. Ibarat kata mungkin dalam 3 tahun ulang alik kita masjid semayang berjemaah, atas calculationnya 20 tahun punya dosa tu, mudah-mudahan, kita tak tahu ni urusan Allah ya, mudah-mudahan Allah hapuskan semuanya. Sebab kita ikhlas, bertaubat, insaf, ya Allah, zaman aku askar dulu kagat pun tak ada lagi, ustaz-ustaz ceramah surau masjid tak ada, TV Ustaz Don tak beranak pun lagi kan, apa macam-macam lah semua kita tengok, tak ada langsung, ya Allah. Sampai iklan kat TV tu, minumlah Guinness Stout untuk kesegaran sepanjang hari. Iklan TV bukan cerita main-main kan. Nah, minum Guinness Stout macam minum kopi O je. Mulakan pagi anda dengan Guinness Stout. Punyalah. Saya tengok dalam YouTube. Contoh nak tengok YouTube. Iklan TV Malaysia tahun 80-an, 70-an, 80-an. Memang terang-terang. Kalau panggung wayang tu pembukaan dia tu mestilah tu. Guinness Stout. The better today. Contohlah kan mana. Ah tu. Ya, bola sepak apa semualah. Tak ada nak larilah harap ni. Ya. Zaman tu. Ya. Tapi maknanya dengan kita dah bertaubat ni datang masjid tu. Ya, atas kira matematik lah 3 tahun yang kita dah insaf taubat. Selesai dah. Tetapi jangan copek berpuas hatilah kan. Maknanya mesti sentiasa rasa ya Allah, dosa aku banyak. Ampunkan ya Allah, dulu aku jahil. Nah, tak apa. Itu bagus ya. Mudah-mudahan amal-amal soleh tadi sudah menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa tadi. Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan berkata, Nabi SAW bersabda, tiada seorang hamba melainkan dijaga oleh 2 malaikat. Dan malaikat yang di kanan lebih berkuasa daripada malaikat kiri. Maka jika hamba itu buat dosa, maka yang kiri bertanya kepada yang kanan. Ini sebut tadi ni. Wahai malaikat kanan, nak tulis kau tidak ni? Jawab malaikat kanan, sobalah lu. Tunggulah dia buat sampai 5 kali dosa, nanti barulah tulis. Kemudian orang itu pun berbuatlah 5 kali dosa. Maka malaikat kiri tanya lagi kepada malaikat kanan, nak tak saya tulis ni? Kata tadi janji sampai 5 kali jahat, baru tulis. Maka dijawab oleh malaikat kanan, biarkanlah dulu, tangguhlah dulu kau jap lagi. Takut-takut ada kebaikan yang dibuat. Maka tiba-tiba orang itu berbuat kebaikan. Maka malaikat kanan berkata, kami telah diberitahu oleh Allah Ta'ala bahawa satu kebaikan gandanya 10. Ya. Karena itu pahala yang 10 tadi kita tauhid tolak 5 kontra kan, sebagai imbangan daripada dosa yang 5 kali yang dibuat. Jadi kita catatkan 5 saja pahalanya. Patutnya 10. Tapi dah kontra dengan kejahatan tadi, tinggal 5. Ya. Nah, jadi malaikat pun ya, dengan rahmat Allah diilhamkan kepada malaikat, ikutkan judgementnya, keputusannya Allah Ta'ala kan. Allah dah kata malaikat, kalau dia orang buat dosa, tulis ya. Ha. Tapi ilham daripada Allah kepada malaikat ni pun boleh tangguh-tangguh dulu. Ya, bukan dia pandai-pandai buat, mesti juga Allah Ta'ala yang berikan keringanan itu. Ya. Nah, jadi akhirnya 10 pahala dengan satu kebaikan tadi, tulisnya 5, yang 5 lagi kira kontrakan, tolak dengan jahat tadi. Ya, itu dia rahmat Allah Ta'ala. Maka ketika itu syaitan menjerit. Ya, syaitan ni dah ngasut dah. Punyalah payah nak ngasut. Dia buat satu dosa pun payah. Dah dapat berjaya 5 kali buat dosa. Tiba-tiba satu je kebaikan dia buat. Habis 5 kejahatan yang dihasutkan tadi. Sehinggakan syaitan menjerit-jerit.
Oh lahai, macam ni buang mengabikan boreh dan dia. Ponek dia mengasut ni bukan senang ni. Habis kosor lah kata. Kan? All out dah dan buik ni. Tiba-tiba buik satu baik langsung habis semua. Kalau macam ni bila dia nak masukkan anak Adam dan mengaku macam ni? Sampai sudah tak dapat. Ha, macam itulah. Makna, ya. Syaitan ni menyesal. Mana berputus asa, ya. Nah, dalam hadis yang sebelum ni pun ada dah sebut. Maka bertaubatlah bila kita berbuat dosa. Buat lagi bertaubat lagi, buat lagi bertaubat lagi. Sampai bila? Ya, dalam setengah apa kata ulama tadi ataupun dia memetik daripada kata Rasulullah, berbuatlah kamu taubat itu biarpun kamu berulang lagi kejahatan, taubat lagi, buat jahat, taubat lagi sehingga bila? Ya Rasulullah, sahabat tanya. Sehingga iblis berputus asa terhadap kamu. Ya? Sampai iblis kata, "Ai, macam ni tak gunalah." Asyik dengan asut dia taubatlah. Asut berjaya, asut taubat pula lagi. Ha, sampai iblis tu dahlah fed up dengan budak ni. Ha, asyik taubat je kojo. Ha, cek orang lain pula. Ya? Macam itulah. Jadi tidak ada istilah taubat sambal belacan ni. Ya? Ha, memang sambal belacan kau, taubat tempoyak kau, taubat cencaluk kau, taubat budu kau, diterima. Diterima. Ya? Ha, jangan kita nak menghina-hinakan orang. Kau ni apa ni? Taubat apa kau ni? Taubat sambal belacan kau apa? Ha, jangan. Diterima taubat sambal belacan itu. Ha, faham tak? Ya? Jadi jangan di kata disindirkan orang yang melakukan taubat sambal belacan ni. Sebab Nabi pun membenarkan sehingga iblis merasa kecewa. Sehingga syaitan rasa penat dengan kita. Asyik taubat, taubat, taubat. Mudah-mudahan orang yang berulang-ulang dengan dosa tadi, bila iblis tu dah berputus asa, ditinggalkan orang ni, maka mudah-mudahan istiqamah dia dengan kebaikan. Tidak lagi dihasut oleh syaitan yang sudah kepenatan dan berputus asa. Ya? Ya. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, pada suatu malam sesudah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun keluar. Tiba-tiba aku bertemu dengan wanita yang bertudung berdiri di tengah jalan. Lalu ia berkata, "Wahai Abu Hurairah, saya telah berbuat dosa yang sangat besar. Apakah ada jalan untuk saya bertaubat?" Lalu aku bertanya kepada wanita itu, "Apakah dosamu?" Jawab wanita itu, "Aku telah berzina sehingga mendapat anak. Lalu aku bunuh anak itu." Ya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Celaka punya perempuan. Ya, demi Allah, kalau macam ni lah kau, dah lah berzina, beranak budak tu, kau pergi bunuh. Kalau zaman hari pergi buang lah. Ya, buang dalam tong sampah, dimakan di anjing." Ya. Ha, itu memang kono celanat ni, celanat bangang punya perempuan, bahalul bodoh, buang semualah segala maki hamun lah kita lemparkan kan. Kalau keluar dan sok khabar ni tengok gambar anak tu kan, ya, dekat tong sampah, tangan dah hilang, kaki dah hilang, dah mati lah kan. Kita pun kata ni betino mano yang buat kojo je ni, memang bodoh betul lah, bahalul, macam-macam lah kita akan maki hamun lah kan. Orang yang nak dapat anak pun susah, dia senang-senang dapat anak pergi buang pula. Ya, kono pula yang baca tu yang 5-6 tahun kahwin tak dapat anak kan, lagilah sedih tengok. Ya, memang dimaki hamun lah. Macam tu lah Abu Hurairah ni panik hati mula-mula dengan tu, apa dosa kau, apa salah ya Allah Ta'ala tu, maaf pengampun, mula cakap baik lah. Dia kata, aku berzina, beranak, bunuh pula. Oh, celaka betul kau kan. Dia tiba berubah pula, merah padam muka dia tu kan. Ya. Ha, baru kata, celaka kau dan telah membinasakan, demi Allah, tak ada jalan untuk taubat kau ni, memang tak ada pintu taubat, tak ada untuk kau ni. Maka ia menjerit sehingga pengsan. Anak perempuan tu dengar, ya Allah, macam cerita Allah kasih, macam tu lah kan. Oh, kan. Ha. Kau ni super binatang, Allah kasih, macam tu ya. Langsung pengsan. Ya. Lalu kata Abu Hurairah, aku tinggalkan wanita itu. Lalu timbul dalam perasaanku, saya
berani memberi fatwa, ya, berani aku cakap kat perempuan tu tak ada taubat, sedangkan Rasulullah hidup lagi, ya, Rasulullah ada lagi, aku pula pandai-pandai bagi pandangan itu, ya, lalu dia menyesallah dengan perbuatan dia tu mendahului Rasulullah, tidak refer dulu kepada Rasulullah kes seumpama itu. Dan pada esok harinya dia pun bertemulah dengan Rasulullah SAW dengan berkata, ya Rasulullah, semalam ada seorang perempuan, ya, dia minta pandangan aku, ya, ha, ceritanya dia begini 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 sampai dah beranak, langsunglah dia bunuh budak tu, ya. Jadi aku cakap macam tu, dia mau lolong atau jerit langsung atau langsung pingsan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, demi Allah wahai Abu Hurairah, engkaulah yang binasa dan membinasakan. Dari mana engkau wahai Abu Hurairah? Dari ayat Allah, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ya wahai Abu Hurairah, kau pandai-pandai bagi fatwa macam tu, kenapa kau tak ingat ke ayat Quran yang sebut begini-begini, yang bermaksud dan mereka yang tidak menyeru kepada Allah yang lain, mana mereka yang tidak syirikkan Allah, mereka yang yakin kepada Allah sebagai Tuhan yang esa, ya, tidak syirik kepada Allah dengan Tuhan yang lain, dan ya, dan mereka yang tidak menyeru kepada Tuhan lain selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dan siapa yang melakukan semua itu mendapat dosa, bahkan akan dilipat gandakan siksaan mereka dan kekal di dalam siksa itu dengan hina dina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal saleh, maka untuk mereka Allah menggantikan semua dosa-dosa mereka dengan kebaikan, dan adanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Surah Furqan ayat 68 hingga 70. Jadi Nabi tegur Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu memandai-mandai apa hal? Quran dah bagi tahu, siapa-siapa yang biarlah dia bunuh orang ke, dia berzina ke, dia apalah saja dosa-dosa yang dia buat, memang betul tompek dia adalah neraka dalam keadaan hina dina balasannya di sana nanti. Kecuali, tetapi andai kata mereka bertaubat, ya, sebelum datangnya kematian, sebelum timbulnya matahari di sebelah barat, maka mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh, dosa yang besar itu Allah terbalikkan jadi pahala, ya, untuk mereka, ya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mana dikira-kirakan dosa perempuan tadi dalam berzina, pergi bunuh pula budak tu, kira-kira katalah, ya, dosa dia sebesar gunung angsi lah, ya, dosa dia. Dia akan pikullah dosa itu di akhirat. Diheretlah, ikatlah macam mana pun, heretlah gunung angsi ini sebab dosa dia yang besar sangat. Tapi lantaran dia insaf, sebab dia mengadu tadi, dia sanggup ceritakan aib dirinya. Aku telah buat begian-begian-begian, jadi apa keadaannya? Mana dia telah mengakui dosanya itu. Dan dia bertanya kepada Abu Hurairah, boleh tak aku bertaubat? Sebenarnya boleh. Ya. Jadi orang ini bila dia bertaubat dengan bersungguh-sungguh, segunung angsi dosanya tadi ditukar menjadi segunung angsi dosa, pahala bagi yang benar-benar bertaubat. Ya. Ini saya dah sebut dahulu, bagi orang-orang yang jahil, bagi orang-orang yang tidak mengetahui, bukan tak mengetahui, mana tidak menyedari akan apa ni besarnya dosa-dosa yang dilakukan. Tapi orang yang penuh kesedaran, ya, yang dengan sedar diri begitu, ya, saja-saja nak buat dosa, ya, walaupun
disebut oleh Sayyidina Umar tadi, apakah untuk cerita orang tu saja, ya, tapi sebenarnya umum, ya. Tapi kita tak maulah mengatakan bagi orang yang saja-saja buat pun dosa sebesar gunung tukar jadi pahala. Jadi takut nanti orang mempermudah-mudahkan pula, ya, dalam berbuat dosa. Tapi hakikatnya begitulah. Ya, hakikatnya begitu. Biar tak sengaja, biar dengan sengaja, bila ada keinsafan, Allah terima taubat, ditukarkan kejahatan menjadi kebaikan. Tetapi lebih baiklah meninggalkannya, kan? Walaupun kita dah dengar hadis ni, jangan cek pasal lah pula, oh macam tu buat dosa dulu lah, kan? Buat dosa seminggu, seminggu taubat. Seminggu dosa, seminggu taubat, kan? Tukar sompek bertaubat, kan? Kalau tak sompek, makan durian, tercokik biji durian, langsung jalan. Nak ucap istighfar pun tu, oh, safar, kan? Dah tercokik, kan? Jadi jangan dimain-main lah, kan? Dah kita berpeluang jadi baik ni dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, istiqomah lah, ya. Jangan bila dengar nak cuba-cuba lah, kan? Kita ni kan manusia, tak lari daripada silap dan salah. Apa salahnya sekali-sekali tersalah, kan? Mana boleh begitu, ya? Walaupun betul, walaupun buat macam tu Allah ampunkan juga, tapi janganlah, janganlah buat macam tu, kan? Tu nak cakap pun sebut salah pula, kan? Kita dah belajar-belajar, oh macam tu boleh lah, salah sekali-sekala. Jangan, jangan, ya? Sekali-sekala tu tak sengaja, terlupa, okey, ya? Sebab saya cerita kan, kita manusia ni dia macam serigala jadi-jadian. Bila time bulan mengambang sekali tu, dia mulalah keluar kuku, keluar taring. Ketika itu memang kita tak sedar berlaku dosa itu, ya. Setiap tuan-tuan tahulah diri tuan-tuan sendiri apa dosa yang tuan-tuan minat sangat buat, ya. Kita bukan malaikat, kita bukan wali, memang ada, ya. Saya tertarik dengan apa tadi dalam, ya, ditulis, kita ni nampak baik bukan pasal kita baik, tapi pasal rahmat Allah tutup aib kita. Itu je. Sebenarnya kalau ditanyalah bini kita, tiap-tiap orang ni tanya bini masing-masing, macam mana lelaki tuan ni puan? Ho, tak guna tu, lelaki tak guna. Kayak masajid je, bawa soban, jubah, dengan apa dia punya selendang itu, tasbih macam-macamnya. Tahu kat rumah dia macam mana? Dia cerita tu, kita pun macam tak percaya lah. Nah, kan? Pasal di rumah Allah ni betul lah, image kita nampak soleh, baik, kan? Ya, kayak rumah tu macam singa, lompang anak, terajang bini, tak tahu kan? Ya, sebab saya memang saya merawat orang, kan? Jumpa orang macam ni, suami dia bila jumpa, Ustaz, Allah, Allah, Ustaz, macam Ustaz sihat-sihat. Bila bini dia datang merawat, laki dia tunggu kat luar, Ustaz, saya tiap-tiap malam kena pukul, Ustaz. Dia tengking saya, dia kata, babi, bodoh, mana saya tahan, Ustaz? Anak-anak semua dengar, Ustaz. Apa saya nak buat, Ustaz? Ya, hari kita dah rawat-rawat-rawat, keluar je, suami datang, Ustaz, Assalamualaikum. Masih, Ustaz. Dalam hati, berlakon, tak payahlah, kan? Macam itulah nak kata, kan? Kita-kita ni macam itulah, sama ya, lebih kurang. Allah tutup aib kita tu yang tak berapa nak nampak kitanya perangai yang sebenar, kan? Tutup dek baju, tutup dek jubah. Tapi sebenarnya kita, ya Allah Rabbi, ya. Baik. Nampak ya, ya tadi lah, lupa. Maka saya segera keluar perlahan-lahan di kota Madinah sambil bertanya-tanya, siapakah yang dapat menunjukkan aku kepada wanita yang malam tadi aku diminta pandangan? Aku jawab benda yang tak betul, ya, sehingga anak-anak mengatakan Abu Hurairah telah gila. Sehingga pada malam harinya saya bertemu dengan wanita itu di tempat kemarin. Mana bila Abu Hurairah jumpa tanya, kata, apa gila, nah, Abu Hurairah ni pergi tanya perempuan ni, ya, tak pernah dia buat perangai macam ni lah. Ya, maka akhirnya dijumpa balik perempuan itu di tempatnya kemarin,
maka segera saya terangkan kepadanya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ia dapat bertaubat. Maka ia menarik nafas lega kerana sangat bergembira, lalu berkata, wahai Abu Hurairah, saya mempunyai sebuah kebun dan kini saya sedekahkan untuk orang-orang miskin sebagai penebus dosaku. Ya, semua kebun saya bagi, ya, untuk Allah hapuskan dosa-dosaku dengan pahala-pahala itu, insyaAllah dapat menggantikannya lah. Ya, boleh. Wallahualam, cukup lah. Ya. Taubat ni memang panjang, banyak lagi. Ya, mudah-mudahan kita ambil iktibarlah ya daripada taubat ini, maka bertaubatlah sepanjang masa dan ya, istighfar, taubat, menyesal ya. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan sehingga iblis merasa letih ya dengan kita ni. Asyik taubat dia kerja, tak apa ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا وارزقنا يقينا صادقا وعملا متقبلا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم وتمم بالخير. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. قبل الله منكم.